Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Kampar Rabu menerima kunjungan 16 orang P2TP2A Kabupaten Indragiri Hulu. Rombongan diterima langsung oleh P2TP2A Kampar Muhammad Rusdi, salah satu anggota rombongan yang juga wakil ketua KPID Inhu N. Samsiar, menyatakan kunjungan ini dalam rangka bertukar informasi dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam menyampaikan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke masyarakat, serta mempelajari bagaimana Kabupaten Kampar dalam menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Ingin adanya kerjasama yang utama, sudah itu yang kedua, kita ingin membangun di Inhu itu nanti P2TP2A-nya bisa diterima masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam memberantas masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di tempat yang terakhir dulu. Studi banding juga menjadikan wahana untuk diskusi kasus, baik yang terjadi di Kabupaten Inhu maupun yang terjadi di Kabupaten Kampar, serta menjadi wahana untuk menjalin tali silaturahmi dengan pengurus P2TP2A Kabupaten Kampar. Untuk Badai, Zambut TV Online dari Bangkinang.